Buat lo yang ninggalin gua waktu hanya 5 bulan, ini anak lo umur 3 bulan. Jangan harap lo bisa ketemu dia. Buat yang nanya umur aku berapa, umur aku tuh masih 17 ya. Aku nikah waktu umur 16 tahun. Dan ada juga yang nanya, nikah duluan apa hamil duluan? Aku tuh nikah duluan, bukan hamil duluan ya. Setiap pasangan yang telah menikah pastinya menginginkan hubungannya tetap langgeng sampai hari tua. Namun, tak semua bisa mencapai hal tersebut. Seperti kisah cewek yang satu ini, ia ditinggal saat sedang mengandung oleh suaminya. Akun TikTok bernama Rara McHaden yang sedang memperlihatkan jika dirinya sedang menggendong anaknya. Keduanya tampak begitu bahagia dalam postingan video tersebut, sambil tertawa dan menari-nari bersama. Dalam video tersebut, wanita itu menuliskan kalimat yang membuat warganet merasa tersentuh dan merasa kasihan atas hal yang menimpanya. Maka dari itu, berbagai macam komentar yang berisi ucapan doa dan juga semangat disematkan oleh warganet di kolom komentarnya. Sambil menggendong bayinya dengan wajah ceria, cewek tersebut curhat bahwa dirinya telah ditinggal oleh sang suami saat hamil 5 bulan. Dalam video tersebut menuliskan pesan yang ditujukan ke suaminya yang sudah mencampakkan dirinya. Buat lo yang ninggalin gua waktu hamil 5 bulan, ini anak lo umur 3 bulan. Jangan harap lo bisa ketemu dia. Tulisnya dalam video tersebut. Melihat parasnya yang masih muda, warganet kemudian mempertanyakan perihal usia dan juga status pernikahannya. Kemudian, wanita tersebut memberikan sebuah klarifikasi jika dirinya saat ini berusia 17 tahun. Saat itu dirinya menikah ketika masih berusia 16 tahun dan menikah dulu baru hamil. Bukan seperti yang diduga oleh masyarakat. Buat yang nanya umurku berapa, umur aku tuh masih 17 ya. Aku nikah waktu 16 tahun. Ada yang juga nanya, nikah duluan atau hamil duluan? Aku nikah duluan, bukan hamil duluan. Tegas wanita tersebut menjelaskan. Melihat hal ini, warganet kemudian menuliskan sederet kalimat yang berisikan ungkapan semangat bagi dirinya yang harus membesarkan sang buah hati seorang diri. Kamu luar biasa, kamu hebat, doaku yang terbaik untuk kamu dan dedek bayi. Tunjukkan bahwa kamu bisa mampu menghadapi semua permasalahan. Allah Maha Adil, tetap semangat. Semangat buat ibu-ibu tangguh di luar sana. Semoga anaknya tumbuh jadi orang hebat dan bisa menjadi kebanggaan mamanya kelak. Amin ya robbal alamin.